الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Mayyahihi Allahu fala mudillalah wamay yudlil fala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam majelis ini bersama-sama dalam rangka berusaha menetapi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berusaha untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara perkara-perkara yang bisa menjadi sebab istiqomahnya kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab ini adalah sebab yang ter, terbaik karena terkumpul di dalamnya beberapa kiat-kiat istiqomah yaitu kita berada di dalam majelis ilmu Ketika kita senantiasa berusaha maksimal untuk hadir di majelis ilmu, maka terkumpul di dalam majelis ilmu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan itu menjadi sebab kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ilmu kita belajar tauhid. Sementara Allah akan meneguhkan seseorang di atas jalannya, Ketika orang tersebut berpegang dengan qaulus sabit yaitu ucapan yang teguh yaitu la ilaha illallah kalimatut tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia maupun akhirat dengan qaulus sabit. Ucapan yang teguh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa qaulus sabit adalah kalimatul ilaha illallah. Siapa yang ingin istiqomah di jalan Allah, di atas hidayah, belajarlah tauhid. Maka kita belajar tauhid paling banyak kita dapatkan di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, di dalam majelis ilmu kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang saleh orang-orang yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Wa kaifa tafuruna wa antum tusla alaikum ayatu wa fikum rasuluh." Bagaimana mungkin kamu akan kufur sementara di tengah-tengah kamu dibacakan Al-Qur'an dan di tengah-tengah kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ayat ini para ulama menjelaskan bahwa Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang membacakan firman-firman Allah kepada kita, membawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Wasallam kepada kita, maka kita akan diteguhkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari majelis di mana di sana berkumpul orang-orang yang baik. Dan insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang berada di rumah-rumah Allah menegakkan salat kemudian belajar agama. Mudah-mudahan diantaranya kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik dan bisa saling mengokohkan di dalam kebaikan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalam majelis ilmu kita belajar Al-Qur'an. Sementara itu salah satu sebab istiqomahnya kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Furqan, Surat Al-Furqan

dengan Al-Quran tersebut, kami teguhkan hatimu dan bacalah ia dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Al-Quran menjadi sebab kokohnya kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita banyak menerima ilmu tentang Al-Quran di majelis ilmu. Satu, belajar tauhid. Yang kedua, berkumpul dengan orang soleh. Yang ketiga, kita belajar Al-Quran. Kemudian, juga ada tambahan untuk istiqomah itu kita biasakan amalan-amalan secara terus menerus kontinu walaupun sedikit berada di majelis ilmu sebenarnya waktunya sedikit dibandingkan dengan total waktu yang Allah berikan sehari semalam di masjid almas ini seperti kajian ini tidak lebih dari satu jam habis maghrib masih zikir kemudian salat sunnah baru mulai kajian adhan isyatet selesai paling tidak sampai satu jam tapi kalau kita istiqomah, ini menjadi sebabnya kita juga dikokohkan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah ketika majelis ilmu yang kita datangi itu membahas tentang sirah. Khususnya kisah para nabi dan rasul, terutama kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga salah satu sebab istiqomahnya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 120. Ini sering saya ulang dalam kajian ini karena berkaitan dengan sirah. Kitab Ghazawatur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari pelajaran sirah nabawi ya yang fokus kepada sisi yang khusus yaitu perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120 wa kullan min amba'ir rusuli bihi dan setiap kami kisahkan kepadamu dari kisah-kisah para rasul maka dengan kisah para rasul itu kami teguhkan hatimu maka bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala belajar tentang siroh biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangan beliau dalam mengemban amanah risalah ini maka ini sebuah perkara yang sangat penting karena menjadi sebab istiqomahnya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus belajar sejarah padahal itu sudah berlalu? Ada satu ungkapan di dalam bahasa Indonesia yang lalu biarlah berlalu. Ya. Ini sebuah ungkapan yang tidak 100% benar karena kita harus rinci dulu masa lalu yang seperti apa dulu yang kita ingat dan kita buang. Bukankah sejarah adalah tentang masa lalu? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membaca sejarah, mendengarkan sejarah, mendengarkan kisah orang-orang di masa lampau. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf yaitu surat yang ke-12. Di ayat yang terakhir ayat 111. Surat Yusuf ayat terakhir 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Laqad kana laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Li albab. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka itu Benar-benar ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya, liulil albab. Subhanallah. Maka istilah yang lalu biarlah berlalu, ini juga harus kita rinci dulu karena tidak semua masa lalu itu harus kita lupakan. Memang betul salah satu kiat hidup bahagia, ya, yang ditulis oleh Sayy Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab kecil beliau yang berjudul Al-Wasa'ilul Mufidah Lil Sa'idah. Kiat-kiat menggapai hidup bahagia. Siapa yang ingin bahagia, beliau kumpulkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi tentang kiat-kiat supaya hidup bahagia. Siapa yang hari ini hidupnya belum bahagia, baca kitab tersebut. Ya, kaji kitab tersebut. Kitab Al-Wasailul Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Ada 21 kiat di sana. Salah satu dari kiat tersebut adalah beliau menyatakan tarkizul fikr. Ya, tarkizul fikr. Memusatkan pikiran ya, fokus kepada apa yang sedang kita alami hari ini. Jangan mengingat-ingat masa lalu yang menyedihkan dan jangan khawatir dengan masa depan yang belum jelas. Jadi dua dua penyakit manusia yang menyebabkan dia tidak bahagia itu dua. Yang pertama adalah al-huzn yaitu sedih, sedih dengan masa lalu. Dan yang kedua adalah al-ham al yaitu khawatir dengan masa depan. Siapa yang terlalu lama sedih dengan masa lalunya dijamin dia agak bahagia. Dan siapa yang terlalu khawatir dengan masa depannya dia pasti nggak bahagia. Fokuskan pikiran kita pada apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Fokus. Ya. Memang betul seperti ini. Akan tetapi di sisi lain ada saatnya kalau kita rinci kita perlu menengok ke belakang apabila apa yang kita pelajari tadi adalah sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Ibroh. Tentunya diantaranya adalah Sirah Nabawi Sejarah kehidupan Rasulullah SAW Dengan belajar sejarah Subhanallah Banyak sekali manfaat yang kita akan dapatkan Di antaranya yang pertama Kita akan termotivasi Kalau kita bercermin dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat Apalagi dalam kitab ini tentang perang Kita berkaca dari perjuangan mereka Masya Allah kita belum ada apa-apanya kita masih banyak memanjakan diri kita sementara Rasulullah dan para sahabat berjuang luar biasa hebatnya mereka juga menginginkan surga sebagaimana surga yang kita inginkan tapi perbandingan antara pengorbanan perjuangan kita dengan mereka masih jauh dengan belajar sirah kita termotivasi di samping itu ada manfaat lain yakni apa yang dialami orang-orang terdahulu dari yang mereka kerjakan lalu apa akibat yang mereka alami ini jadi pelajaran bagi kita bagaimana ketika seseorang itu jujur walaupun itu pahit tapi akan berbuah manis ini dialami orang-orang masa lalu dan mari ini sehingga di saat ada bisikan kita untuk berdusta, berbohong, menipu, kita ingat bahwa dulu saja orang-orang yang jujur maka hidupnya mujur. Walaupun resiko harus dihadapi oleh mereka. Bagaimana Ka'ab bin Malik ketika tertinggal dalam perang Tabuk tanpa alasan, bahkan saat itu sedang semangat, sedang banyak duit, sedang sehat tapi tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika Rasulullah datang dari perang Tabuk dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempat berpikir saya ingin berbohong sebagaimana orang-orang munafik pasti saya lolos. Seandainya saya berbohong pasti saya lolos. Tapi saya ber akan jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun akibatnya. Maka Ka'ab bin Malik ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ya Rasulullah" saat engkau berangkat menuju medan tabuk saat itu saya sedang sehat-sehatnya sedang kuat ekonomi juga lancar tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk berangkat kecuali kelalaian saya lalu saya tertinggal dan tidak bisa menyusul saya nggak punya alasan lain selain itu maka kata Rasulullah saya tidak bisa memutuskan biarkan Allah yang memutuskan apakah Allah menerima taubatmu atau tidak Maka beliau bersama dua sahabat lainnya diboikot selama 50 hari 50 malam. Tidak ada yang mengucapkan salam kepada beliau bertiga. Tidak ada yang menjawab salam ketiga orang ini. Bahkan 10 hari terakhir yaitu hari ke-41 sampai hari 50 Rasulullah merintahkan mereka untuk tidak dekat-dekat dengan istri mereka. Karena kejujuran. Ini dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengampuni taubat mereka, menerima taubat mereka di dalam surat At-Taubah bahkan sehingga surat itu diberi nama surat At-Taubah. Karena ada kisah Ka'ab bin Malik dengan dua sahabat lainnya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah yang sudah lalu tapi kita mengambil ibro dari sana bahwa orang yang jujur mungkin pahit tapi berujung manis. Sementara orang-orang yang suka berdusta, suka menipu, berkhianat, kehancuran mereka alami di masa lalu maupun hari ini dan di, di masa yang akan datang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian dengan belajar sejarah banyak hikmah yang bisa kita petik. Ya. Maka kita tetap belajar bersama-sama menyimak bagaimana sirah nabawi khususnya yang berkaitan dengan peristiwa perang-perang yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menengok masa lalu Apabila masa lalu itu adalah sesuatu yang bisa membawa kebaikan untuk masa depan kita, maka tidak masalah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya yuhalladinaa amanuttaqullaha wal tanzur qaddamat Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perhatikan apa yang sudah kamu perbuat di masa lalu untuk hari esok ada kalanya kita harus melirik ke belakang supaya lebih lancar menuju ke depan. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari saja kita naik mobil, naik motor, ada kaca spion, ya, ada kaca spion. Padahal kita melajunya ke depan, tapi kita kenapa disiapkan spion? Karena bisa jadi sekilas kita melihat masa lalu di belakang apa yang sudah kita lewati ini bermanfaat untuk kelancaran kita menuju arah depan. Mau nyalip, lihat dulu ada orang nyalip di belakang enggak? Ya. Ini penting sekali adanya spion. Ya. Maka dalam kehidupan pun ada kalinya kita perlu menengok ke belakang, menengok sejarah kalau itu memang bermanfaat untuk masa depan kita. Maka kalimat yang lalu biarlah berlalu itu adalah perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Apalagi itu perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa kita di masa lalu, kita ingat supaya tidak mengulangi saja. Ya, biarlah yang lalu biar berlalu. Kisah kasih di sekolah, gitu udah harus biarkanlah. Jangan diingat-ingat lagi. Ya, tapi kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang ada manfaatnya di masa depan, maka kita ingat-ingat dan kita pelajari, ambil ibro dari sejarah orang-orang di masa lalu Terlebih ketika kita belajar tentang sejarah Nabi SAW Yang berkaitan dengan Ghazawatur Rasul SAW Perangnya Rasulullah SAW Kalau kita lebih detail lagi Membaca kisah peperangan Rasulullah SAW Maka didapatkan banyak sekali ibroh Ya Rasulullah SAW sebagaimana sering saya ulang beliau berperang selama sembilan tahun selama sembilan tahun karena perang mulai pada tahun kedua hijriah sampai beliau wafat beliau melakukan gozwah yaitu perang di mana beliau terlibat di dalamnya dan biasanya dengan pasukan yang besar gozwah sebanyak 27 kali selama 9 tahun dan syariah pengiriman ekspedisi pasukan-pasukan kecil dalam perang-perang kecil sebanyak 35 kali. Berarti 35 ditambah 27 berapa ya? 3 berapa, Pak? 62. 62 dibagi 9 kurang lebih 7 ya. Berarti setahun Rasulullah perang 7 kali. Dan tidak menutup kemungkinan perang yang dirakukan Rasulullah itu untuk perjalanan PP-nya saja berbulan-bulan lamanya. Seperti nanti ada beberapa perang yang luar biasa. Selama perjalanan itu, di sanalah para sahabat dibina, dididik, ditempa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajari tentang kedisiplinan, tentang ketaatan kepada komando. Diajari bagaimana cara bermusyawarah. Kemudian juga dalam peristiwa-peristiwa itu dijelaskan tentang halal dan haram. Rasulullah mengajari para sahabat bagaimana caranya Salat khawf, ya, dan juga di sanalah ditempa mental para sahabat untuk siap dengan segala kemungkinan dan segala hal yang menyusahkan diri. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sampai di mana hari ini dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kadang-kala hanya sekedar hujan, kita berat sekali untuk berjuang. Baru hujan, banjir, kemudian kita surut niat untuk mencari ilmu, misalkan ya. Tapi Ustadz kan, saya bisa ngaji di rumah, nyetel handphone, nyalakan handphone, live streaming ya. Kan juga dapat ilmu, ya. Betul, ya, dapat ilmu, insya Allah. Bukankah juga, kalau kita ngaji pas cerah, pas berangkat, kalau hujan ya, nggak usah ngaji, kan juga tetap dapat ilmu. Ya, betul sekali. Namun, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini ingin memiliki derajat dan level yang lebih tinggi. Dan salah satu sebabnya adalah ketika kita memiliki jiwa dan mental yang tahan banting, kalau kuat, siap dengan segala penderitaan yang akan menimpa kita dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita mencukupkan diri seperti sekarang katakanlah ya sudahlah saya yang penting bisa ngaji selesai mau ngaji langsung mau mau live lewat handphone selesai maka sampai disitu pula lah derajat kita bukankah para sahabat dan rasulullah mereka luar biasa ya, saya bayangkan pak seperti perang tabuk saja berangkat perjalannya dua bulan pulangnya dua bulan ya empat bulan Ya kita membayangkan meninggalkan anak istri, meninggalkan pekerjaan selama empat bulan. Ini belum perangnya ya. Ini bukan perkara mudah. Nah kalau kita tidak biasa melatih mental dan jiwa kita untuk menerima segala kesulitan. Ya kita akan menjadi seorang yang jiwa lembek. Ya. Kenapa kita harus cari variasi amal. Bukan hanya duduk di majelis ilmu cari yang lainnya. Supaya kita juga ingin dapat pahala lebih dan juga ingin melatih diri kita supaya lebih tahan banting, lebih kuat. Saudara-saudara yang mungkin pernah uh, terjun di area-area yang dimana di sana butuh bantuan kita karena bencana alam lah contohnya saja ya, ini jangan bicara perang dulu. Bencana alam. Alhamdulillah pada hari ini dari kalangan ikhwan di seluruh Indonesia begitu ada bencana gerak cepat terjun di lapangan dan bukan menjadi relawan kemanusiaan biasa di sana ada misi dakwah yang disampaikan terbukti hari ini Banyuwangi yang kita datangi dulu ya di sana dakwah sudah mulai menggeliat Pacitan lebih lagi hebat kan Masjid Agung Pacitan sekarang mau diisi dengan kita kajian kita Diawali dengan peristiwa banjir bandang, kemudian ada relawan-relawan sunnah yang kesana. Jadi bukan sekedar berangkat ngasih duit, ngasih bantuan, selesai ndak? Kita ada misi dakwah, dan di sana kita akan merasakan betapa banyaknya kesulitan kita hadapi, yang kita rasakan beda dengan saat kita duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang dua hari, tiga hari malam tidak mandi sama sekali, tidur ya se apa ya saenggon gonda apa istilahnya? tidur seadanya lah mau di pinggir sawah mau di tenda darurat atau di bawah terpal kedinginan kepanasan ya jauh dari keluarga harus meninggalkan istri sekian lama anak-anak yang di rumah menunggu ini adalah sebuah pelatihan mental karena para sahabat dan rasulullah jauh lebih hebat dari itu mereka bisa berangkat ya sampai ke Palestina ke Syria ke Mesir bahkan lebih jauh dari itu Bahkan ada di antara mereka yang puluhan tahun tidak pulang. Bahkan ada yang 30 tahun baru pulang. Bahkan banyak di antara mereka yang gugur di negeri orang. Kuburan para sahabat tersebar di mana-mana. Karena mereka berperang di sana tidak pulang lagi. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kita berangkat. Eh, ini ada saudaranya butuh di sana. Berangkat berapa hari? 10 hari. Siap nggak? meninggalkan istri, anak-anak, pekerjaan semuanya. Berat. Tidak mudah. Ya maka bukan semata-mata oh relawan kemanusiaan tapi yang lebih dari itu adalah kesiapan jiwa kita menerima berbagai macam kesulitan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus ingat bahwa semakin berat medan yang kita lalui dan semakin besar ujiannya maka semakin tinggi level kita mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di surga yang paling tinggi Bahkan bukan sekedar di surga Firdaus Tapi di sebuah tempat yang bernama Al-Wasilah Kita selesai Azan Atau selesai mendengar azan Berdoa kepada Allah Allahumma rabbaha dihi da'wati tamah Wassalatil qa'imah Ati muhammadanil wasilah Ya Allah engkaulah Tuhan Pemilik seruan yang sempurna ini Yaitu adhan dan engkaulah Tuhan yang telah memerintahkan salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilah, anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wasilah. Apa itu al wasilah? Sebuah tempat terelit di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada seorang pun manusia yang bisa menempati lokasi itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul berada di surga yang tinggi tapi tidak bisa levelnya sama dengan Rasulullah Sallallahu Apalagi orang yang di bawahnya. Walaupun nanti ada orang-orang yang membersamai Rasulullah berteman dengan Rasulullah, tapi tidak selevel dengan Rasulullah, tidak akan bisa pernah. Hanya dekat dan bisa bertemu saja, tapi tidak bisa selevel. Mengapa sebabnya? Karena ujian yang dihadapi Rasulullah SAW, kesulitan yang dihadapi Rasulullah SAW jauh lebih besar daripada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Mus'ab dan Saad dari bapaknya ya ada seorang lelaki yaitu Saad bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah Ayun nasi asyaddu balaan balaun uh, balaan ya Rasulullah siapakah manusia yang paling berat ujiannya siapakah manusia yang paling berat ujiannya maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Ambiyau Summal Amsal Fal Amsal Yang paling berat ujiannya adalah para nabi Terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Fayubtara rajulu ala hasbi dini Dan setiap orang akan diuji se Sesuai kadar agamanya Fa'inkana dinuhu sulban istadda bala'u Kalau agamanya itu kuat Maka akan besar pula kuat pula ujiannya Ya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala dini. Maka seorang yang agamanya lemah, imannya tipis, ujiannya juga mudah. Ya, tinggal pilih, Pak, mau diuji yang berat apa yang mudah? Ini sebagai tanda iman kita. Kalau ujiannya berat, berarti imannya tinggi. Makanya semakin berat, semakin tinggi derajatnya. Makanya kenapa orang yang ingin masuk surga itu berat sekali ujiannya. Karena kalau ringan hadiahnya bukan surga tapi kipas angin. Kipas angin atau magicom. Lah, seperti itu. itu kalau ujiannya ringan. Bahkan itu cuma door fresh. Tapi hadiahnya surga maka ujiannya berat. Nah, Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Memang kita tidak boleh meminta diuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menantang-nantang ujian kepada Allah tidak boleh. Tetapi, ketika iman kita bergerak, grafiknya naik, maka ujiannya juga semakin berat. Dan ketika lulus, ijazahnya juga tinggi. Saya pernah bekerja dua tahun di rumah sakit sebagai bagian peracik obat. Ada seorang dokter ngomong ke saya, "Mas, saya ini tidak perlu punya iman, tebal-tebal, agama kuat-kuat, kenapa?" Karena ujiannya juga berat. Mending jadi orang yang imannya lemah, agamanya sedikit, tidak kuat, jadi ujiannya juga sedikit. Lapo abot-abot, soro-soro gitu. Masya Allah ya. Lalu saya tanya, sampean kan dokter. Ijazahnya S1 kedokteran, kuliahnya bisa 4 sampai 5 tahun untuk yang dokter dokter umum. Dan harus belajar keras, menghafal segala penyakit, tanda-tandanya, obatnya semuanya itu harus pinter, harus belajarnya luar biasa, belum prakteknya karena kalau dokter daya ingatnya kurang ya susah jadi dokter nanti pasiennya datang mau diperiksa saya bu ya saya buka buku dulu ini kayaknya sakit apa Wah, lama ya belum prakteknya ya langsung berkaitan dengan jasad manusia maka berat sekali sekolahnya ujiannya tapi ijazahnya S1 kedokteran nah kalau Sampaian saya bilang ingin tidak berat ujiannya ya sudah lulus SD selesai nggak usah sekolah SMP masuk SMP SD saja mudah ujiannya ijazahnya SD nggak akan jadi dokter artinya apa bapak ibu jamaah sekalian semakin berat ujiannya lalu kita lulus dapat ijazahnya semakin tinggi level kita semakin tinggi maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berat ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan beliau lolos dari ujian tersebut. Bahkan para ulama sampai menulis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika demam, demamnya dua kali lipat umatnya panasnya. Ini ujian bagi Rasulullah sallallahu Kemudian juga para ulama menjelaskan di antara ujian Rasulullah adalah Rasulullah diberi istri sembilan Ya. Loh, oh, apa enggak enak sembilan esok gantian. Pikirannya orang kan begitu ya. Coba tanya, di sini ada yang istrinya dua? Ada enggak? <laughs> kalau ada tolong ditanyakan ya. Kira-kira berat mana istri satu sama dua? Kalau belum mengalami, wah ya bukan berarti saya gembosi bukan ya. Nanti kalau gembosi ibu-ibu seneng <laughs> ya bukan. Tapi kalau kita benar-benar menjalankan syariat Allah, menegakkan hukum-hukum Allah dalam masalah pernikahan poligami, maka itu amanah yang besar dan tanggung jawabnya besar. Ya harus mengatur perasaan, harus manajemen waktu, harus juga pandai manajemen konflik ya dan lain-lain, luar biasa. Ya bukankah kita diberi amanah satu istri itu adalah tulang yang bengkok dan kita susah sekali meluruskannya. Bagaimana kalau empat? Ya jangan empatlah dua dulu ya. Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembilan istri. Dan beliau berhasil menjadi manusia terbaik untuk keluarga beliau, bahkan untuk orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairukum, khairukum li ahlikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Dan Rasulullah adalah yang terbaik untuk keluarga beliau. Berarti lulus ujian. Makanya luar biasa Rasulullah mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah karena ujiannya juga berat. Maka dalam peristiwa perang-perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapat ujian yang luar biasa, begitu pula para sahabat. Ya. Kesusahan yang berat meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak istri, meninggalkan harta, menghadapi musuh, berisiko kematian dengan segala penderitaan yang dialami selama perjalanan pergi dan pulang dan pada peristiwa perangnya. Nah, Inilah gambaran yang perlu kita pahami, kita rasapi, kita renungkan bahwa dalam menjalani kehidupan beragama ini kita jangan terbiasa memanjakan diri kita ya. Kita cari peluang-peluang pahala yang bisa menaikkan level kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita sedikit saja tentang perangnya ya karena sudah sering sebenarnya kita mendengar kajian sirah tentang perang Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin sebagiannya belum detail ya dan juga lebih sering yang diangkat adalah perang-perang yang besar perang badar, perang uhud, perang khondak al ahzab, fathu mekah mungkin dan lain-lainnya tapi ada juga beberapa perang yang memang jarang diangkat dalam pembahasan-pembahasan kajian ilmiah nah, bapak ibu jamaah sekalian kita sudah membahas tentang perang badar Kemudian, juga setelah itu ada Perang eh, Bani Koinuko, setelah itu ada Perang Uhud, kemudian ada Perang Bani Nadir, dilanjutkan dengan Perang Zaturiko. Maka, setelah itu ada beberapa perang. Sebelum terjadinya Perang Besar, yaitu Perang Ahzab, ada tiga perang yang perlu kita kenal dalam sejarah secara singkat. Yang pertama yaitu Perang Badar, part II, ya sesi kedua. Nah kita dan belum ya. Perang Badar itu terbagi menjadi dua, perang Badar kecil, perang Badar besar. Yang besar pun dua kali. Nah ini jarang diangkat dalam sejarah. Kalau perang Badar Sugro, perang Badar kecil adalah ketika Rasulullah mengusir para kawanan perampok di daerah Badar juga. Kemudian terjadilah perang Badar besar antara pasukan Muslimin berjumlah 313 orang dengan pasukan musyrikin Mekah 1000 orang dan dimenangkan secara telak oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian ada perang lain yang dikenal itu perang Uhud, di mana 700 pasukan muslimin berhadapan dengan 3000 pasukan musyrikin. Nah, dan ternyata setelah pasca perang Uhud mungkin sebagian kita bahkan itu dulu manusia-manusia dulu di zaman itu termasuk kita bertanya-tanya sebenarnya perang Uhud itu yang menang siapa? Ya. Yang menang siapa? Kira-kira kita punya gambaran, Pak, yang menang siapa, yang kalah siapa, Pak? Yang menang kaum Muslimin atau kaum kafirin? Kenapa kafir atau Muslim ya? Ya, kalau dibagi sesinya, yang pertama kaum Muslimin menang, ya, tapi sesi kedua kaum kafirin yang seolah-olah menang, tapi kan kita harus punya total akhir, ya kan? Ibaratnya lomba itu draw atau enggak, itu ada selisih apa enggak. Nah, ternyata sebenarnya... Waktu Rasulullah Sallallahu dan para sahabat diserang dari belakang oleh pasukan Ikrimah dan Khalid bin Walid, sehingga banyak yang terbunuh, 70 orang terbunuh, ya 70 orang terbunuh. Maka ketika itu sebagian sahabat bahkan sampai mundur ke gerbang Madinah dan berita tentang kematian Rasulullah disebarkan, sehingga sempat don para sahabat. Ya, tapi setelah itu mereka kembali berkumpul dan Rasulullah merintahkan untuk mundur ke bukit. Nah disitulah titik kuncinya ternyata orang-orang kafir kenapa tidak terus menghabisi para sahabat tidak menghabisi Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam ya. kalau memang menang harusnya Rasulullah terusir terusir sampai keluar dari Uhud atau dihabisi semuanya ya yeah. artinya apa sebenarnya secara mental orang-orang musyrik itu memang seolah-olah menang nyerang dari belakang tapi sebenarnya mereka sudah lelah dan tidak mau maju lagi sudahlah cukup kita kayaknya sudah menang kayaknya ya yeah. Sehingga pada saat itu Abu Sufyan, komandan tertinggi pasukan musyrikin menantang Rasulullah Muhammad, "Kamu sudah kalah hari ini dan kita akan bertemu lagi dalam perang berikutnya." Dan Rasulullah mengiyakan, "Ayo kita akan perang lagi setelah ini." Jadi Abu Sufyan menantang Rasulullah dan kaum muslimin untuk perang lagi setelah itu. Dan Rasulullah mengiyakan. Bayangkan ya, kalau memang kalah nggak mungkin mengiyakan. Yang ada mungkin babak belur. Ya, Isa ya atau Adan dulu sebentar mungkin ya nanti dilanjut sedikit gitu ya saya break dulu sebentar ya silakan muadzinnya Adan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah amma ba'd ba Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya lanjutkan ketika mengakhiri perang Uhud, Abu Sufyan menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin untuk kembali bertempur di medan yang lain. Maka saat itu Rasulullah Wasallam mengiyakan. Nah, singkat cerita, setelah Rasulullah pulang ke Madinah, lalu pada tahun keempat Hijriah, tepatnya di bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW berangkat bersama 1.500 kaum muslimin. Oh, kalau perang Uhud cuma 700, ini dua kali lipatnya. 1500 orang. Ya. Dan di antara mereka ada 10 orang penunggang kuda. Kemudian Rasulullah sampai di daerah Badar. Maka ini adalah perang Badar sesi kedua. Dan pemimpin atau komando dipegang atau panji Islam dipegang oleh Ali bin Abi Thalib saat itu. Nah, kemudian Abu Sufyan mengetahui pergerakan kaum Muslimin yang berjumlah 1.500 orang, maka dia pun mengumpulkan pasukan sebanyak 2.000 orang dan ada diantaranya 50 orang sebagai penunggang kuda. Berangkatlah Abu Sufyan dari Mekah. Nah, tapi tiba-tiba sampai perjalanan kurang lebih 40 mil dari Mekah, Abu Sufyan dan pasukannya istirahat. Lalu tiba-tiba secara mendadak diumumkan oleh Abu Sufyan, wahai kaum Quraisy ya seandainya kita berangkat itu di musim tanaman subur dan sedang banyaknya produksi susu dari sapi-sapi dan kambing-kambing ya seandainya pada saat itu kita berangkat maka ini adalah sesuatu yang baik bagi kalian tapi karena ini sedang musim paceklik maka sebaiknya kita pulang sajalah ya nggak usah jadi perang ya. itu alasan Abu Sufyan mengumumkan kepada pasukannya untuk mengurungkan niatnya pergi ke Badar ya, baru berjalan 40 mil dari Mekah ya. maka Rasulullah SAW dan para sahabat sudah menunggu 8 hari 8 malam camping di situ nungguin mana ini orang kafir nggak datang-datang ya katanya dulu menang kalau memang menang harusnya lebih semangat datang ke sini kok oh, sekarang malah nggak datang-datang ditunggu sampai 8 hari 8 malam berkemah Rasulullah dengan kaum muslimin di Badar itu Malah, akhirnya Rasulullah SAW didatangi oleh salah satu kepala kabilah dari daerah Domron, ya namanya daerah kabilah Domron. Itu yang bernama Maksi bin Amr. Ini adalah orang kafir, dan sukunya masih kufur, belum beriman kepada Rasulullah SAW. Dia datang ke hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah langsung sekakmat ya ketika pemimpin kabilah ini datang gimana ini kami kaum muslimin ini sedang nunggu orang-orang kafir musyrik Mekah tapi nggak ada yang datang apa mau perang sama kamu saja bagaimana ya gimana kalau pasukan saya yang lima 1.500 orang ini berperang saja dengan suku kamu kita kan mengingat perjanjian kita batalkan bagaimana setuju apa enggak gitu apa apa yang terjadi pemimpinnya ya gemeter pak ya bukan itu wahai Muhammad saya datang ke sini untuk mengukuhkan perjanjian kita supaya lebih kuat lagi ya nggak mungkin lah kami mau berperang dengan engkau subhanallah ini satu strategi perang yang luar biasa dan ini menjadi bahan bakar yang menyemangati kaum muslimin di Madinah dan menjadi ya viral waktu itu ya kalau sekarang viral seantero sejajir Arab Wah orang-orang musyrikin Mekah sebenarnya mentalnya kecil nyalinya kecil katanya menang di perang Uhud tapi tidak berani berangkat, nggak jadi sementara kaum muslimin yang dikatakan kalah dan banyak korban malah datang dengan pasukan lebih besar bahkan menunggu, ya bukan datang nggak ada terus pulang, tidak ditunggu sampai 8 hari 8 malam maka disinilah ya salah satu strategi Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa Islam punya power saat itu sehingga semakin dikenal dan meluas Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari situlah kita dapat gambaran bahwa pada peristiwa perang Uhud sebenarnya kalau secara umum sudah kita bahas dulu sebenarnya sebenarnya kaum muslimin yang menang, ya. di sesi pertama menang secara mental menang dan buktinya orang-orang kafir tidak bisa menghabisi semuanya kaum muslimin. Seandainya mereka menang harusnya dikejar Rasulullah bahkan masuk kota Madinah, tapi nyatanya enggak. Begitu Rasulullah naik ke bukit langsung mundur mereka ya sebenarnya juga sudah ciut nyalinya ya cuman karena ada kesempatan saja nyerang dari belakang gitu nah maka perang badar kubro yang kedua ini tidak terjadi perang karena orang-orang musyrikin Mekah tidak jadi datang mereka ya dalam hati mereka ditanami ditanamkan rasa takut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini semakin mengukuhkan posisi kaum muslimin Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu Kemudian yang kedua, sebelum perang Ahzab ada perang yang bernama Daumatul Jandal. Ya. Ada satu wilayah, sebenarnya cukup jauh dari Madinah, kurang lebih 450 km. Dari Madinah ke arah utara itu kalau teruskan tembusnya ke Syam. Nah, maka daerah Daumatul Jandal ini itu kurang lebih perjalanan 16 hari 16 malam. Perjalanan berangkatnya jadi pulangnya 32 hari lah gitu ya, kurang lebih satu bulan perjalanan. Dan mendekati perbatasan syria yang saat itu dikuasai oleh Romawi, hanya kurang enam hari perjalanan lagi sampai di syria. Ada satu lokasi yaitu dari suku uh, Hudaah namanya, Hudaah. Salah satu kabilah bernama Kabilah Hudaah. Nah di sana ternyata mereka menyusun kekuatan dan pekerjaannya, aktivitasnya adalah merampok kafilah-kafilah dagang. Jadi perdagangan itu kan dari Mekah, dari Madinah menuju Syam. Nah melewati daerah yang namanya Daumatul Jandal ini. Nah, kabila ini memposisikan diri sebagai pengacau, ya, menyusun kekuatan di situ, merampok orang-orang yang lewat, kalau orang itu bukan seorang yang visioner ya, punya pandangan jangka panjang yang jauh, maka Rasulullah dan para sahabat tidak akan ngurusin orang seperti itu karena jauh dari Madinah saat itu. 16 hari, 16 malam perjalanan. Ya, tapi Rasulullah punya pandangan jangka panjang ke depan. Ini kalau dibiarkan satu bisa saja dia akan semakin kuat dan bisa saja menyerang Madinah. Yang kedua mengganggu stabilitas keamanan ekonomi karena para pedagang lewat situ tidak aman ya. maka Rasulullah SAW memutuskan untuk memberangkatkan pasukan berjumlah seribu orang untuk mendatangi kampung mereka maka berangkatlah Rasulullah SAW di malam hari ketika siang Rasulullah bersembunyi dengan para sahabat ya menunggu sampai gelap setelah gelap melanjutkan perjalanan lagi terus begitu sampai akhirnya di daerah mereka dan ternyata sesampainya di daerah Daumatul Jandal, mereka semuanya bubar, nggak ada satupun. Sampai dicari oleh para sahabat. Ya, hanya ketemu satu orang ditawan, itu pun masuk Islam. Setelah itu disebar oleh Rasulullah. Ya. Disebar oleh Rasulullah SAW untuk mencari mereka, satu pun tidak ada, ada yang muncul. Mereka kocar kacir karena takut dengan pasukan kaum muslimin. Maka viral lagi di jaziratul Arab bahwa kaum muslimin semakin hari semakin kuat sehingga posisi orang-orang musyrik semakin lemah lagi dan yang terakhir ada perang yang terkenal yaitu perang Bani Mustalik kalau perang Bani Mustalik ini menyerang suku bagian dari suku Khuza'ah yaitu arah ke Mekah ya, tidak sampai Mekah tapi perjalanan menuju Mekah Bani Khuza'ah ini punya kesalahan yaitu mereka bersekongkol pada peristiwa perang Uhud membantu pasukan musyrikin ini yang pertama yang kedua, mereka juga menghalangi kaum muslimin ketika akan berangkat ke Mekah. Maka harus diselesaikan juga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan pasukan berjumlah 700 personil berangkat menuju Bani Mustalik. Ya. Dan sesampainya di lokasi, maka seluruh tentara mereka, pasukan mereka ya sebagainya terbunuh, sebagainya lari kemudian yang tersisa hanya rampasan perang terutama berupa hewan ternak dan juga para wanita para wanita dan juga tawanan-tawanan lainnya kemudian juga segala harta mereka tinggalkan maka setelah itu Rasulullah SAW membagikan gonimah kepada kaum muslimin yang ikut terlibat dan pada saat itulah peristiwa di mana e, putri dari kepala sukunya yaitu yang bernama Zuwairiyah bintu Harith ya, Al Haris ini adalah pemimpin kabilahnya Zuairiyah bintu Haris ini termasuk salah satu wanita yang ditawan dan ketika dibagi-bagi karena yang dibagi kalau perang itu nanti gonimahnya bukan hanya senjata kendaraan ya kuda tapi juga termasuk tawanan-tawanan kalau laki-laki jadi budak kalau perempuan jadi hamba perempuan dan itu akan dibagi rata misalkan ini ada berapa ya sebutkanlah 30 orang perang menang maka dibagi ada senjata dibagi rata ada kuda dibagi rata termasuk tawanan tawanan wanita maka jadi budak ya budak yang dimiliki dan itu halal bagi tuannya jadi kalau dalam Islam itu dibolehkan menikah dengan orang merdeka maksimal empat tapi memiliki budak perempuan tanpa batas terserah dan itu biasanya didapatkan seusai perang tawanan tawanan wanita itu nah maka putri dari kepala suku itu yaitu Juwairiyah bintu Haris ini saat awalnya diserahkan kepada seorang sahabat ya yaitu yang bernama Sabit bin Qais dan dibawalah pulang ke Madinah ya pulang ke Madinah kemudian sesampainya di rumah kebetulan saat itu Rasulullah s.a.w sedang berada di rumahnya Aisyah radhiallahu Rasulullah sampai di rumah beliau di rumahnya Aisyah tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik yang bernama Juwairiyah ya bintu Haris ini dan dia datang mengatakan ya Rasulullah saya kesini untuk minta tolong saya kan budak belian saya ingin menebus diri saya ingin dimerdekakan dari perbudakan ini saya minta tolong kepada anda ya. dan saat itu Aisyah meriwayatkan dalam hatinya wah ini gelagat Uh, ada sesuatu ini ya. Seorang wanita cantik, kepala putrinya kepala suku datang kepada suaminya. Ya sebagai wanita biasa pasti cemburu. Kata Aisyah, saya sudah menduga sesuatu dan itu ternyata menjadi kenyataan. Ketika Zuhairiyah datang kepada Rasulullah meminta dibantu supaya bisa menebus dirinya untuk merdeka, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan apa nggak ada permintaan yang lebih baik dari ini? Nah, kata Rasulullah begitu. Apa nggak ada permintaan yang lebih baik dari ini? Maka kata Juwairiyah, apa itu wahai Rasulullah? Ya saya merdekakan kamu dan saya nikahi kamu. Kata Aisyah, Dek. waduh. Ini hadis dalam Aisyah yang meriwayatkan. Waduh, apa yang saya duga ternyata benar-benar terjadi. Gitu ya. Maka kata Juwairiyah, oh saya setuju kalau begitu. Saya dimerdekakan dan saya jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya enteng pak ya, kayak kepingin panjenengan Kok enak ya, kok gampang ya ya. Kan, 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 kan. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Juwairiyah ini terkenal adalah seorang wanita yang sangat cerdas, ahli ibadah dan memiliki wibawa yang besar di kaumnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian Setelah Rasulullah menikah dengan Juwairiyah Dimerdekakan Rasulullah Dan jadi umul mukminin maka para sahabat, saking cintanya kepada Rasulullah, waktu itu mereka juga punya tawanan, punya budak-budak belian, yang ternyata mayoritas tawanan dan budak beliannya itu mayoritas kerabatnya Juwairiyah, ya, karena sama-sama dari suku Bani Mustalik maka seluruh sahabat yang mendapat bagian e, tawanan yaitu budak, seluruhnya dimerdekakan dan pada saat itu dicatat dalam sejarah, ada 100 tawanan yang dimiliki para sahabat sudah jadi miliknya, jadi budak miliknya dimerdekakan semua, dipulangkan semuanya ke Bani Mustalik alasannya apa? karena cinta kepada Rasulullah SAW, aduh gak enak masa kerabatnya istri Rasulullah saya jadikan budak, ah gak enak ya. kadung cinta dengan Rasulullah maka dimerdekakan dipulangkan, 100 orang begitu yang 100 orang pulang, maka kaumnya heboh waktu itu, wah ini luar biasa tawanan perang, budak dibebaskan semuanya, betapa hebatnya Islam dan baik hati mereka maka setelah kejadian itu seluruh penduduk Bani Mustalik masuk Islam seluruhnya masuk Islam seluruhnya hanya alasan salah satu alasan Rasulullah SAW menikahi ada tujuan dakwahnya juga dinikahi putri kepala sukunya kemudian akhirnya satu suku masuk Islam nah jadi saya anjurkan baik yang ya masih bujangan silahkan di Papua itu banyak kepala suku <laughs> saya kemarin dari sana ya, saya dari sana dari Wamena sembilan hari nah, di sana betul-betul butuh sosok dai-dai yang bisa berdakwah di sana. Jadi kalau ingin dakwah di sana lebih baiknya Ahsan menikahi putri kepala sukunya kalau ada. Ya ada yang siap? Ada nah, nanti saya linkkan ke sana. Monggo nanti saya tunggu yang Japri berarti siap. <laughs> Insya Allah ada link di sana barangkali bisa jadi sarana dakwah di sana, gitu ya hanya saja di sana nikah agak mahal ya saya tanya kurang lebih maharnya itu sekitar 140 jutaan lah ah, mending dole Cino aja nih hari, -hari. <laughs> ya masya Allah ya. ini kisah yang luar biasa satu kampung, satu kabilah masuk Islam semuanya setelah Rasulullah menikahi Juwairiyah bintu Al-Harith dan sebagai penutup pada suatu hari pernah Juwairiyah ini bangun waktu subuh kemudian Rasulullah pergi ke masjid dan Juwairiyah duduk setelah selesai sholat subuh duduk di rumahnya dan berzikir ya berzikir kemudian Rasulullah SAW datang di waktu duha mendapati Juwairiyah dalam keadaan duduk di tempat yang sama kemudian Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang bab zikir lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Juwairiyah wa istriku Apakah posisimu selama aku pergi tadi tetap di situ? Ya, wahai Rasulullah. Dari mulai subuh sampai waktu duha saya duduk di sini dan saya membaca dzikir berdzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu Rasulullah SAW menawarkan, maukah aku ajarkan kepadamu ya, satu dzikir yang terdiri dari empat kalimat, empat kalimat, ya, di mana empat kalimat ini nilainya pahalanya seimbang dengan zikir yang kamu lakukan tadi mulai subuh sampai waktu duha apa itu kata Rasulullah yaitu ya biasanya dalam zikir pagi petang ada ini ya yaitu subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa midada eh, wa wa zinata wa midada kalimatih ya subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata wa midada kalimatih nah ini adalah salah satu zikir yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Juwairiyah Bapak Ibu jamaah sekalian Juwairiyah adalah termasuk salah satu dari Ummahatul Mukminin yang juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW bahkan beberapa riwayat terdapat dalam Kutubus Sitah dan juga di dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari hanya ada satu hadis yang disampaikan lewat Juwairiyah dan juga ada dua hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari istri Rasulullah SAW yaitu Juwairiyah bintu Al-Harith ini Bapak Ibu jamaah sekalian inilah kurang lebih sekilas masih ada pembahasan lain sebenarnya dalam peristiwa perang Bani Mustolik ini. Namun saya cukupkan sampai di sini dan kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa pasca perang Uhud kaum muslimin tidak melemah tapi justru semakin kuat. Posisi mereka semakin kuat apalagi dengan peristiwa perang Badar Kubro yang kedua, maka semangat juang yang dimiliki kaum muslimin semakin membara waktu itu, semakin besar. Dan jaziratul arab cukup kaget melihat perkembangan yang pesat dari kaum muslimin. Kemudian dengan peristiwa perang Daumatul Jandal, orang-orang yang berada di Romawi, pasukan Romawi juga mulai memperhitungkan kekuatan kaum muslimin. Karena mereka menurut mereka kaum muslimin sudah bisa mendekat jarak perjalanan enam hari dari batas wilayah kekuasaan mereka. Maka, pada akhirnya nanti juga ada peristiwa Perang Tabuk, di mana Rasulullah mendatangi pasukan Romawi. Nah, maka, di sini satu pelajaran juga bahwa strategi yang dilakukan Rasulullah sesuatu yang luar biasa: seorang yang ahli dalam strategi dan seorang yang visioner punya pandangan jauh ke depan, termasuk juga dengan peristiwa Perang Bani Mustalik yang akhirnya menjadi sebab keislaman suku Bani Mustalik, terutama pasca menikahnya Rasulullah SAW dengan Juwairiyah Bintu Al-Harith. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibroh pelajaran dari peristiwa yang terjadi di masa lampau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pada hari ini senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semangat berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana semangatnya Rasulullah dan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita diberikan level dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa li wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi